Tuhan. Jadi jangan berandai-andai yang tidak rasional. Mari kita berpikir secara rasional. Kalau kita tidak paham tentang aturan Allah, tentang syariat Islam, ulah wakar ngebacot celah bid'ah Allah. Mampu kita silahkan jadi imam, tidak mampu jadi makmum. Kenapa? Jangan sok gengsi. Ikuti itu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama dan pewaris dan penerus daripada Rasulullah. Kalau kita tidak mau dekat ulama, kita tidak mau dengar apa kata ulama, kita tidak diciptakan hidup saat Rasul kita masih hidup. Dari mana kita tahu? Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan cintai. Yang berikutnya saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian. Ketika acara puncak nanti, penceramah kita menyampaikan ilmuannya, menyampaikan materi maulid nanti. Tolong jamaah semua, bapak dan ibu sekalian, termasuk ada anak, kendalikan, jangan ngobrol, jangan bercanda. Kita fokus, kita malam hari ini ada di majelis ini, duduk bersimpuh di hadapan Allah untuk mengharapkan ridha-Nya. Ketika kita datang melangkah dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di majlis, betul-betul semua indera kita fokus kepada penceramah kita, guna kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana mungkin materi ilmu yang disampaikan bisa kita terima, bisa kita pahami, sementara kita ngobrol gak karuan? Pas pulang ke rumah ditanya sama suami, eta maulid naon bae, ngomong naon bae, eta nyaholah gue lah banyak ngobrol bae. Wah, silakan ini urusan. Ya, jadi tolong kita hargai jerih payah daripada panitia, jerih payah dari masyarakat. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan perkenalan dari kepala kelurahan yang baru. Yang kemarin, yang sebelum yang ini, seorang laki-laki berkumis gede. Setelah kumisnya menghilang, diganti oleh seorang ibu. Gede juga badannya. Namanya Ibu Hajah Rita Wulansari. Beliau adalah barang baru tapi stok lama. Karena sebelum beliau menjadi kepala kelurahan di sini, beliau juga jadi kepala kelurahan di Karuagung. Sebelum ke Karuagung, beliau sempat menjadi kasih pemberdayaan masyarakat di Sukabumi. Jadi geus teu deui, teu heran deui, teu bingung deui, Sukabumi masyarakatnya seperti apa? Sudah jelas. Tadi ada satu permintaan dalam perkenalan, bukan sekedar untuk berkenalan saja, tapi esensi yang lebih mendasar adalah memohon dukungannya dari seluruh masyarakat. Apa artinya seorang kepala kelurahan yang namanya Rita Wulansari untuk memajukan Sukabumi? Tidak mungkin beliau hanya sendiri. Beliau harus sinergi dengan jajaran sekatnya. Begitu juga harus mendapatkan dukungan daripada seluruh masyarakat kelurahan Sukabumi. Karena maju mundurnya kelurahan Sukabumi bukan berada di pundak seorang kepala kelurahan, tapi berada di pundak kita semua. Kebersamaan ini, ayo kita bangun bersama-sama, saling mengisi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah ketika kita bisa bersinergi, bersatu padu satu sama lain, dari jajaran aparat termasuk masyarakat, untuk menggapai dan mencapai cita-cita yang kita harapkan, yaitu Sukabumi untuk lebih baik dan lebih maju lagi, insya Allah akan dapat dicapai. Terakhir, saya ingin mengingatkan dan mengajak kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah, 2 tahun lebih kita sudah diberikan ujian oleh Allah. Virus COVID-19 atau virus corona melanda di semua negeri, termasuk di kita. Seluruh aktivitas dari aspek kehidupan kita semua terganggu, bahkan
terhenti, termasuk kegiatan keagamaan. Alhamdulillah kondisi persekarang sudah mulai kolindo, sudah mulai landai. Tapi ingat, ini belum tuntas. Karenanya, walaupun kita sudah diberikan kelonggaran untuk beraktivitas, tolong sama-sama tegakkan protokol kesehatan. Sesungguhnya kalau kita sadar, ini bukan anjuran pemerintah. Islam mengajarkan seperti itu. Karena kebersihan bagian daripada iman. Urang nabe urang gagal kesadaran. Geus gering, geus kedah katara. Termasuk kurang yang kena. Dan alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang sehingga selama saya kena COVID juga banyak hikmah yang saya petik. Ternyata boga nanam itu arti tanam. Sakitu loba anak pamajikan tetap baik. Dan ngerasa tenang kurang suara. Jadi benar satu arti pemahaman. Orang yang paling cinta kepada diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Untuk itu, himbauan dari kepala kelurahan tadi sudah memberikan fasilitas salah satu untuk mengkanter putus nyambatan COVID. Kelurahan Sukamulya sudah membuka kegiatan vaksinasi untuk warganya. Setiap hari, dari pagi hari sampai sore hari, tinggal datang ke kelurahan, cos, divaksin, beres. Ini bangunan diajak vaksin behes, kok mau kita mayar gratis. Gasan dewe dan gasan lurah itu. Ya. Jadi tolong jadikan perhatian yang merasa diri jangan belum divaksin. Bismillah isukan datang ke kelurahan minta divaksin ke ibu lurah. Ini saja barangkali yang bisa sampaikan. Yuk kita ikuti jalannya acara peringatan Maulid Nabi dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan sehingga kita pulangnya di majelis ini membawa tambah ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Ini saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Cecep Miharja SIP selaku tokoh masyarakat kita yang telah memberikan rasa syukur atau kebanggaan terhadap kita semua. Ini panitia ataupun masyarakat Kabupaten RT 10 RW 04 dan juga ajakan untuk terus kita menambahkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ajakan untuk bekerja sama mendukung suksesnya program-program yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu kerjasama dengan kepala kelurahan yang baru ini Ibu Hajah Rita Wulansari SKMSI. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang terakhir yaitu sambutan sebagai wakil dari ulama setempat yakni ya insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kusasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad.